Saudara Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar revisi Undang-Undang Huantimpres tidak bertentangan dengan konstitusi. Puan menyebut pembahasan lebih lanjut terkait revisi Undang-Undang Huantimpres masih akan dikaji. Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi Undang-Undang, apalagi Undang-Undang Dasar. Bagaimana, seperti apa, ini harapannya itu adalah penguatan dari Watimpres. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya, bagaimana bentuk dari lembaga tersebut, ya nanti kita lihat pembahasannya. Kan sekarang ini baru masuk dalam paripurna, pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan perundangan yang berlaku.